Well, halo, sekarang gue mau unboxing ini barang. Ini isinya kalau nggak salah ini ya, pedal sepeda. Ini sebenarnya barang udah nyampe dari tanggal 13 November sih, sebelum pergi gue ke Jepang lah. Cuman karena saat itu gue udah mau pergi, jadi gue nggak sempat unboxing lagi. Dan sekarang baru tanggal di tanggal 25 November baru sempat gue unboxing. Sebenarnya gue udah pulang dari tanggal 23 kemarin, tapi gue malas unboxingnya. Yang kita bikinnya sekarang ini gue lupa beli pedal sepeda apa lagi ya. Oh iya, gue beli ini 4 botol minum. Ini harganya Rp12.000 kalau gak salah. Kemarin gue ke Jepang, gue ngeliat sama kayak gini, modelnya pakai plastik, harganya itu 1.350 yen, 150.000 lebih lah. Nah ini pedalnya, udah kosong ya. Ini pedalnya kalau gak salah 70.000 gue beli. Ini pedalnya bahannya babet gitu ya. So pedal sepeda gue tuh dari plastik dan patah. Ini agak seret sebenernya sih. Ntar gak apa-apa lah, ntar gue kasih lemas dulu. Yang ini lebih halus, tapi juga agak seret juga sih. Ini buat botol minumnya. Ada tadi satu lagi yang bahan besi. Cuman yang bahan besi harganya beda. Beda 10.000, oh, salah. Beda 5.000. Cuman yang model besi itu cuman gitu doang. Kalau ini kan kayak ngegigit ini ya, ngegigit botol lah nih. Benar-benar digigit gini kan. Nah, kalau yang besi itu cuma kayak atasnya doang gitu, jadi kayak kurang kuat. Walaupun kayak itu lebih awet sih, cuman ya udahlah, nggak apa. Gue beli ini. Tahu juga gue jarang mau minum sebenarnya. Ini cuma buat aksesoris saya di sepeda. Jadi ya udah. Ini beda bautnya nih. Sebenarnya di sepeda gue udah ada bautnya sih. Jadi udah, segitu dulu unboxingnya. Dan sekian, bye. Ini mereknya. Hey, cool.